Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang sahabatku semuanya ya. Semoga sehat di sana dan dilancarkan aktivitasnya hari ini. Dilancarkan rezeki yang berkah juga. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya ini lagi masak air. Kira-kira satu mangkok gede lah ya. Ini biarkan mendidih dulu. Nah, aku punya ini. Acar lah. Acar buat itu apa bikin kolak bubur. Mutiara. Ada yang bilang mutiara, ada yang bilang acar. Nah, ini nanti aku mau rebus separuhnya aja lah, banyakan kalau segini. Kita tunggu aja itu sampai mendidih dulu ya. Nah, ini aku apa? Rebus setengahnya aja. Kayaknya udah mendidih ya. Wow, udah mendidih. Oke, kalau udah mendidih, kita tuangin. Kita rebus kira-kira 5 menitan lah ya. Oke, kita lihat ini. Wow, cantik benar. Matiin kompornya ya. Nah, kita dimin sampai setengah jam. Oke, kita tunggu. Halo, ini hasilnya. Setelah direndam setengah jam ya. Tuh. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ini kita sisihkan. Kita udah siapkan ya. Itu tadi mutiaranya. Saya tuh mau bikin kolak. Kolak mutiara sama ubi. Ubi ungu. Nah, ini ubinya. Udah saya potong-potongnya ubi ungunya. Aku pakai 2. Kecil-kecil lah, nggak banyak. Terus ini aku siapin maizena 2 sendok. Terus ini ada santan. Mungkin ini santannya cukup banyak kan ya. Nanti kita pakai secukupnya saja. Terus ini ada gula, gula merahnya orang Hongkong. Kita mulai, kita rebus dulu ya ubinya. Nah, kita siapin rebus air ya buat rebus ubinya. Ya kira-kira lah, karena aku makan sendiri ya paling itu 2 mangkok lah. 2 mangkok itu kecil. Kita tutup ya. Udah mendidih. Kita masukin ubinya ya, direbus kira-kira, kita lihat nantilah 5 menit kemudian. Ini tepung maizenanya ya, kita taruh air terus diaduk-aduk dan kita cobain ya. Maksudnya udah boleh loh, tuh udah lembek, udah empuk loh. Ini masukkan tiaranya ya. Satu, dua, tambahin garam sedikit aja lah. Ini tadi tak campurin, sekalian tak campurin santan ya. Aku pakai santannya 6 sendok aja. Ini yang satu bungkus berapa mili sih? Nih, aku pakai santan kara ini. Langsung mengental. Ini alangkah apa lebih biar lebih harum, kalian tambahin vanili. Seger banget. Kita tambahin santan biar cantik.
Bubur ubi ungu, bunga mutiara. Terima kasih ya yang sudah menyimak video saya ya. Menu bubur buat buka puasa. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat ya. Doa saya untuk sahabatku semuanya, semoga semuanya sehat. Panjangkan umurnya yang barokah. Semoga bisa melaksanakan puasanya dengan baik. Amin ya Allah Rabbal 'Alamin. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.